lagi, ngapain sih mas? Ih, Inul itu ya udah jago nyanyi, jago joget, jago masak. Oh, pasti. Bikinan kopinya juga enak. Kan? Ya iyalah, itu judulnya multi talentan. Multi talenta. Multi talenta, Inul. Lah kan bisa semuanya non. Joget iya, masak iya, bikin kopi iya, semuanya iya. Iya. Mau dong kopi? Sini minta kopi, sini minta goyang, sini minta kopi, goyang kopi, goyang kopi, goyang kopi nih. Iya, abis. Ya iyalah, aku tuh tau gak di dalam dinding rahim itu sudah joget. Ya kita lahir, bukan ae ae gitu. Tapi gimana? Oh, gitu. Mas, apa? Ngomong-ngomong, denger gak? Apa? Itu oh, yang iya, kita itu harus dukung penuh. Dukung? Iya, dukung, dukung. Oh, dukung. Iya, kita harus dukung penuh supaya rumah ini meriah, ada hajatan. Nanti aku bisa joget, bisa nyanyi, bisa melayani tamu, ngasih minum, ngasih makan, bikin panggung jadi meriah, bongkar panggung juga bisa. Hey, masa bongkar juga sih, gimana sih Minul? Lah, kan ini juga multi talenta. Tapi agak-agak, emang bener ya Elsa mau dijodohin? Oh iya, tapi udah gak zaman lah dijodohin, paling cuma dikenalin doang. Iya. Kalau lu nggak suka, nih kita kabur aja. Nih. Apa? Kenapa nyuruh non Elsa ngajakin kabur? Gak boleh. Nanti kalau juragan nyari, semua nyari. Asal juga nyari sama aku. Gimana? Semua nyari. Lah ikut aja semua. Ah ya nggak bisa. Itu namanya minggat together. Minggat together gimana bisa? Yaudah, sekarang kita minggat together ya. Ayo. Pintar. Lah, kok minggat together jadi begini? Udah, ayo. Ikut Mami. Udah, duduk. Mami lihat dulu ya. Kita kan mau ketemu nih sama anaknya Besti Mami. Kita dandan dulu. Aduh, pakai apa ya? Diam. Nih. Gimana kalau warna ini ya? Tuh. Mami, aku bisa sendiri, Mami. Udah, diam. Cuman Mami yang tahu mana yang terbaik buat Elsa. Cowoknya itu ganteng banget, Elsa. Ganteng banget. Kayak apa lagi ya? Ya, Inul. Ini es jeruknya udah dibuatin. Aduh, makasih, Minum. Nanti dulu minumnya. Udah, kita dandan dulu. Ini mau dapetin cowok dari luar negeri. Inul, yang ganteng itu lah, Inul. Si Elsa ini mesti didandanin biar dia lebih... Jangan menor-menor, Mami. Menor-menor apa sih? Merah banget sih, Buragan. Enggak. Merah? Enggak. Belum yang merah. Nih, baru yang merah. Udah diem aja. Gini monyong-monyong dikit. Nyonyong-nyonyong. Anak Mami. Ganteng. Kok ganteng ya, cantik. Mami menor banget sih. Enggak. Udah. Untuk dapetin cowok yang ganteng, kamu harus cantik banget gitu lah. Gantengnya gimana, Mi? Gantengnya? Wah. Baru mau ada perjodohan? Iya, kita jodohin mereka. Perjodohan? Dah. Wah. Cakep banget. Hah? Oke. Gimana? Udah oke? Minul, gimana? Udah cantik nih? Cantik sih, cantik. Tapi kok bikinnya lama banget? Pasti aku menor ya? Coba aku mau ngaca dulu kan? Kaca. Cantik, kan? Enggak. Ini udah paling bagus. Udah, yuk. Kita siap-siap ya. Benar. Iya, udah. Yuk. Let's go. Ya udah, ayo. Wah, seru banget nih. Ntar lagi di rumah ada hajatan. Ayo, ning nang ning nang ning nang ning nang. Tengah ya. Neng Elsa. Ya gimana kok suaranya? Elsa cari-cari. Yeh, Bang Melon yang nyari Neng Elsa. Sendirian aja di sini kayak lambang parkir.
Kenapa sih Bang Melon? Ini Neng Elsa lihat Inul gak? Minul? Iya. Oh, Minul sih aku lihat itu di kamar aku. Oh, yaudah deh. Bang Melon, mau kemana? Mau ngeliat Minul di kamar Neng Elsa. Ih, aku ngeliat Minul itu kemarin di kamar aku. Sekarang sih aku gak tahu. Tung, bos. Apa? Apa? Kalau bukan bos, ya gak apa-apa. Bang Melon bisik-bisik kayak kulitnya ikan. Aku sisik. Udah ganti ya. Hai. Lidi lemper. Lidi lemper. Ada tuh lemper. Kan dipakein lidi. Emang iya. Pakai linggis juga boleh. Soalnya lama-lama. Neng Elsa, tadi ada yang nyariin di ruang tamu namanya JM. JM jembatan merah. Ih, serem. Siapa sih Bang Melon? NJ, NJ. Oh. Di ruang tamu. Ganteng gak? Ganteng gak? Ya, 11-12 lah sama Bang Melon. Ya. Kenapa ya? Bang Melon jelek. Enggak Bang Melon. Enggak ada yang ngomong Bang Melon itu jelek. Bang Melon cuma kurang cakep. Gak apa-apa kurang cakep daripada kurang sekilo. Nah, dicari-cari. Dari tadi si Enon gak taunya di teras. Nih, Minul nyari dari lantai 7 sampai di bawah, di basement, nggak ketemu, nggak taunya di sini. Kenapa sih emang, Nul? Dicari Buragan, ada si Anu, dateng. Itu, yang tampan rupawan, yang bentar lagi di rumah ini mau bikin ada hajatan besar-besaran. Pol, cakep. Berarti nggak 11-12 sama Bang Melon. Jauh sama dia, Ma. Udah kalau mau ke sana, cepetan mau naik nih, abangnya udah mau jalan. Ini bukan becak Bang Melon. Ya udah Bang Melon, Minul, aku nyamperin Mami ya. Cepetan, keburu pergi. Oke, dadah. Dah. Ntar lagi nih, ada hajatan. Wah ya, nanti tuh ya, Minul nyanyi sambil joget. Udah gitu, acara kelar. Minul juga udah bagian bersih-bersih panggung. Wah, udah puas-puasin nanti. Nul, hari ini Bang Melon tuh kurang bergairah gitu, Nul. Kurang semangat. Kenapa? Kenapa sih, Mas? Karena belum melihat kamu ngebor. Ih, ngebor aja. Enak aja. Mah, hei! Ya, kalau ngebor nggak mau, ngecor. Ngecor? I'm sorry. Ngedak, ngedak. Ngebor. Ngedak. Elsa! 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 Kasih. Budaknya, kalau nggak dicariin dia tuh suka nongol. Nggak dicariin nggak ada. Kayak kaos kaki nih anak kita nih. Kaos kaki hubungannya apa dengan anak kalo kita? Kaos kaki kan gitu, kalau nggak dicariin ada. Itu si Elsa nih. Mana sih dia? Elsa! Tadi tuh padahal sama Mami loh, Bi. Iya kan sama Mami tadi. Iya tapi Mami tinggal sebentar doang langsung weteng hilang gitu loh. Tapi sebenarnya tenang aja, pasti dia tuh seperti Mami TikTokan gitu. Bukan masalah dia sedang apa, Pi. Mami tuh nanya dia ada di mana gitu loh, Pi. Soalnya tuh ditelepon si Elsanya, di mana sih? Ya rumah segede gini gitu, Pi. Jadi susah nyari anak tuh. Bisa gitu ya, Pi ya? Papi mah rumah gede ngeluh, rumah kecil ngeluh. Ih si papi mah gitu, jangan gitu atuh. Ya sekarang telepon si Elsanya cepetan. Hari papi teh bingung dari tadi juga. Mau sih. Papi teh di mana naruh handphonenya? Coba Gak ada. Masa gak ada? Iya makanya. Udah telepon mami aja udah. Nah itu dia Pi. Mami juga gak tahu di mana si handphone tuh si HP mami. Mami tadi gak ada juga. Sama Pi. Iya, kenapa Mami? Ya. Hah? Mami juga hilang? Hilang juga, Pi. Nggak tahu. Coba kita saling cari lagi. Ada nggak di badan Nggak, Papi? Nggak, kalau ada udah tahu dari awal juga. Si Papi. Coba di sini kali atau di mana? Ada kali, Pi. Pi, coba cari di punggung Mami, Pi. Coba ada kali, Pi. Pi, di sini, Pi. Coba, Pi. Mami itu kuntilanak, apa? Bolong segala. Papi emang nggak bisa mesra banget sih? Ya bukan, ini lagi bingung. Handphone di mana? Papi, Mami. Loh, kan?
Kenapa, Pi? Dari mana? Si Pak harinya sampai itu loh, sampai gak ada rambutnya. Kamu tuh gara-gara kamu ya. Saya bilang Esa, jawab kok. Kamu tuh jadi kodok, apa? Nih, Pi, anak kita udah ketemu, Pi. Ya, cuman tinggal HP kita, Pi, yang belum ketemu kemana ya, Pi. Esa. Kenapa? Lihat handphone Papi nggak? Wah, mana Elsa tahu handphone Elsa aja di mana ya, Mia? Lah, kamu juga nggak ada HP-nya? Ah, Elsa lupa, Mi. Para LKB kemana handphone ya? Oh, mungkin mereka janjian ngilang kali ya, Mia? Mungkin mereka saling teleponan ya? Iya. Terus janjian main gitu ya? Mereka so sweet banget. Ya udah, kalau gitu Mami lega kalau mereka ada temennya. Mami cuma takut HP Mami hilang sendirian gitu loh. Iya. Kalau ada temennya kan enggak apa-apa ya. Papi juga baru sadar. Kenapa, Pi? Ternyata keluarga ini keluarga gila sih. Pinter. Papi bisa aja sih. Makasih ya, Pi. Sama-sama.